Sama dia, Pak, saya mau datang ke rumah, boleh? Boleh. Nanti ta'aruf lah. Ta'aruf itu tidak duduk berdua-dua. Ada di situ walinya, emaknya, makciknya duduk. Tanyakanlah apa yang perlu ditanyakan. Boleh ditengok? Boleh. Apanya ditengok? Wajah sama tapak tangan. Kenapa wajahnya ditengok? Karena dengan melihat wajah itu ahra, lebih memotivasi untuk menikah. Selama ini tengok dari jauh, imut-imut, sudah dekat rupanya, amin-amin. Jadi dengan melihat itu lebih memotivasi untuk menikah. Kenapa dulu ditengok tapak tangannya? Kalau ditengok tangannya kasar, berarti dia budak, hamba sahaya. Kalau ditengok tangannya halus, berarti dia orangnya orang merdeka. Itu gunanya dulu. Sekarang orang tak nengok tapak tangan, tengok, oh ini terbuka pintu rezeki nih. Ini kan itu tujuannya. Jadi sudah ada yang tengok wajah. Yang penting dalam ta'aruf itu adalah satu kata kunci. Jangan ada dusta.